Kata Pak Yana, baru saja tular Edi Asraf dan Dian Trisa. Tak sangka ini kata-kata Emilia. Pelakon jelita Emily Anderson mengambil tindakan berani dengan mewarnakan rambutnya kepada warna merah sehingga dikatakan lebih lawa daripada pelakon antarbangsa. Menerusi sebuah video yang dimuat naik dalam akun TikTok resminya, rata-rata netizen terpukau melihat kecantikan artis kisah cinta kita yang kini menampilkan image baru. Ramai dalam kalangan netizen mendakwa perubahan Emilia itu adalah disebabkan patah hati. Ekoran percintaannya bersama pelakon Edi Asraf dikatakan telah putus hubungan. Tampil memberi respon, Emilia menerusi sebuah cuplikan di Twitter miliknya berkata dia mewarnakan rambut kepada merah karena buat masa ini tiada penggambaran sedang dilakukannya. Pak Yana, baru saja tular Edi Asraf dan Dian Trisa. Tak sangka ini kata-kata Emilia. Pelakon jelita Emily Anderson mengambil tindakan berani dengan mewarnakan rambutnya kepada warna merah sehingga dikatakan lebih lawa daripada pelakon antarbangsa. Menerusi sebuah video yang dimuat naik dalam akun TikTok resminya, rata-rata netizen terpukau melihat kecantikan artis kisah cinta kita yang kini menampilkan image baru. Ramai dalam kalangan netizen mendakwa perubahan Emilia itu adalah disebabkan patah hati. Ekoran percintaannya bersama pelakon Edi Asraf dikatakan telah putus hubungan. Tampil memberi respon, Emilia menerusi sebuah cuplikan di Twitter miliknya berkata dia mewarnakan rambut kepada merah karena buat masa ini tiada penggambaran sedang dilakukannya. Pak Yana, baru saja tular Edi Asraf dan Dian Trisa. Tak sangka ini kata-kata Emilia. Pelakon jelita Emily Anderson mengambil tindakan berani dengan mewarnakan rambutnya kepada warna merah sehingga dikatakan lebih lawa daripada pelakon antarbangsa. Menerusi sebuah video yang dimuat naik dalam akun TikTok resminya, rata-rata netizen terpukau melihat kecantikan artis kisah cinta kita yang kini menampilkan image baru. Ramai dalam kalangan netizen mendakwa perubahan Emilia itu adalah disebabkan patah hati. Ekoran percintaannya bersama pelakon Edi Asraf dikatakan telah putus hubungan. Tampil memberi respon, Emilia menerusi sebuah cuplikan di Twitter miliknya berkata dia mewarnakan rambut kepada merah karena buat masa ini tiada penggambaran sedang dilakukannya.